Assalamualaikum Rock and Roll. Gua sudah bersama Fajar Rock and Roll. Kita mau coba masuk ke dalam hutan UI instead of cuma dual cross. Kita mau coba masuk. Pertanyaannya, apakah hutan UI udah dibuka? Masih ditutup. Gua masuk tuh colong-colong. Oke, kalau gua masuk ke hutan artinya gua colong-colong. Salahkanlah diriku. Kelamaan sih ditutupnya. Oke. Let's go in, man. Rock and roll. Let's go. Lama sekali tidak masuk ke sini. Gua bersama Fajar dan Dava. Juga di mungkin di belakang ada Bapak emosional kita, Bapak Tony Brown. Wah, legit ya, enak nih. Hati-hati pala. Ton. Oke. Cal-cal go. Hup. Hup. Aman Tony Brown. Ngeunah pisan. Wow. Hati-hati pala. Aduh. Tenten baik. Padahal pakai hardtail loh. Aman Ton, istirahat dulu. Pedal baru gaya bener dah. Kelas sore di XC Trail hutan UI Bike Park. Aduh. Makin banyak semak nih, gue makin takut sama ular ya. Mana ini jalan? Oh ini. Menghilang sih jejaknya. Wah. Root Garden yang kali ini. Lebih tinggi-tinggi dari biasanya. Gila. Agak melenakan kalau di hutan UI itu. Karena satu section kalau belum beres kayak nanggung gitu. Kayak enggak mau berhenti kalau belum beres. Tapi yang ada dengan begitu heart rate lu kepompa jadi ngelebihin threshold-nya. Ini sampai bunyi-bunyi gitu, bukan bunyi apa, vibrate-vibrate gitu jam gua. Heart rate lebih. Mari kita tunggu kembali. Soalnya tadi Tony rada mengeluh di jantungnya agak panas katanya. Oh, pas sebelum kesini, jadi kita masih
ekstra agak lebih perlahan. Melintir-melintir, Ton. Oke. Okay. Cek habis. Walaupun 2 hari panas loh. Nah. Keren, Ui. Gue malah berpikirnya tadi hari malam ini tuh hari ini tuh becek karena tadi malam gue biur di Lenteng Agung. Enggak, di rumah gue. Masa? Tropical forest, man. Like this. No matter how sunny it is, it's still becek. Gue pernah kejebak di sini di kondisi hujan deras. Tapi udah seperempat jaman tuh nggak ada netes air ke kita sama sekali. Ketahan sama daun. Tapi iya. Setelah setengah kanopinya lebar. Kanopinya. Tapi setelah setengah jam baru mulai yel air. Dulu kan Depok kayak gini. Iya. Yeah. Depok Belanda ini kayak gini. This is Depok. This is 1940s maybe. Mari kita lanjutkan. Salah jalur. Lupa. Salah jalur. Capek, Pak. Ya Allah. Hati-hati licin, lumut banyak. Wow. Nggak bisa, ada pohon. Kayak begini nih, ngalangin. Gimana kalau kita bunny hop aja? Bisa ini mah bunny hop dalam hati. Kalau Tony Brown itu semangatnya membenahi. Safety first, baby. Watch it, man. Ditobruk gue. Tetep lo, asu. Berat. Udah, gue pegangin. Ayo, bisa gak? Hello. There you go. Let's go. Lewat mana kah? Waduh. Hati-hati ular. Wih, jalannya penuh obstacle, natural obstacle. Barusan Tony ngusulin kalau main lagi kesini bawa gergaji. Ya, mumpung lagi tak terawat. Cuma di puncak tanjakan ada pohon. Pokoknya kalau udah niat main di hutan UI, jangan pernah berpikir lo akan pulang bersih. Pikirin. Saya berniat untuk mencuci sepeda dengan baik dan sempurna. Nah, itu niat masuk ke hutan UI itu. Ini kan paving nih. Tuh, mana? Ini masih paving ada tapi kurang dalam. Oh, udah mencelup. Nih, ini orang jatuh semua. Masa? Chainring nyangkut sini semua. Oh gini? Yuk. Ini. Sini nanti ditutup ya. Main ke sini. Bukan. Nggak perlu. Dianya nggak harus ngebenerin ininya. Ini di Bukit Batu sama ini tinggi mana? Yang janda. Yang bukan. Yang kayu. Bambu yang. Yang bambu. Bambu. Oh kamu ngambil kan? Ngambil. Bambu ngambil. Tinggian bambu. Tinggian bambu. Tapi kan landing enak banget ya. Kalau ini di situ landing. Jadi memang harus kebut kan? Iya, di hop juga dapat ini.
Hah? Di hop gitu dapat ditarik. Agak ntar dikit dapat. Pokoknya yang penting ngebut terus ban depan jangan sampai turun aja. Tet kasih gitu dikit cek. Soalnya tek gitu. Tapi kamu enggak mau ngambil? Enggak. Enggak boleh. Mau maling. Oh, enggak boleh sama pelatih. Iya. Ya jangan. Ya udah yuk. It's been a while, Drop Yeti. Kemarin diomongin Madland, ada trek baru kan di Madland kan? Katanya trek terbesar di Asia Tenggara ya? Pada Indonesia gitu. Berapa kilo? 5 kilo. Persan di sini 7,4. Lebih gede di sini deh. Hati-hati jantung. Udah tua, woi. Aman, Tony. Okay, let's go, baby. Tua-tua keladi. Mr. Tony is tua-tua keladi. Kurang aja dikit. Tapi di MR pedals bite me like a shark. Di MR Volt ya apa? Iya, Volt. Just grab it. Kalau mau dari uluk-uluk kita keluar. Ya kan? Hati pala. Lama saya tidak di ospek sama akar-akar hutan ui. Mr. Tony Brown, ada apa? Tony Brown sama Dava belum nongol-nongol. Ton! Jauh. Jauh bener. Oke, okay. Dava sudah hadir. Mana tua-tua keladi, kira loncat-loncatan dia semangat. Pak Tony. Butuh restorasi? Yes. Oke. Okay. Restorasi. Kita di gerbong restorasi dulu. Let's go. Ini nanjak ya. Nanjak landai tapi gitu deh. Anjir salah. Depan kanan ya. Kanan. Ada pertigaan ambil kanan. Kok jadi gini sih jalannya? Aneh. Kayak beda gitu. Loh, saya belum pernah lewat sini guys. Dan lebih banyak binatang liar. Oke. Okay. Oh, kanan terus kanan lagi kayaknya tadi tuh. Ini soalnya ke arah luar nih. Nah, lu belok kanan mau kemana? Maksudnya, tadi tuh belok kanan, kanan lagi mestinya. Dua kali, ada satu jalur yang nggak kelihatan. Kayaknya kita sampai sini kan sajalah. Udah kesorean buat di dalam. Daripada ketemu gendru itu lagi. Di depan gua ada Ita sama Ale bersama Kekal yang baru aja bisa naik sepeda saudara. Di depan gua ada Kekal. Tidak bisa disusul dari tadi karena dia terus menghalangi jalan. Aduh, mau diambil dari tikungan dalam tapi nggak bisa karena jalannya lurus. Saudara-saudara sekalian, Kekal berada di depan terus memimpin klasemen sementara. Tampak Kekal penuh daya upaya.
minumnya kebanyakan, makanya akhirnya bisa disusul juga oleh Rock and Roll Daddy dan menang. Menang. Nah, itu ada grandpa, ada Opa Tony. Nih kakak anaknya Ale nih, grandpa Tony. Hei. Wah. Ini harus diapain nih orang nih? Anjing mana aja lu? Kangen gila. Asuknya yang internasional. Jadi guys, gua ketemu sama bosnya Yukita Nyasar di sini. Jadi jangan lupa ya, ini bosnya Yukita Nyasar. Lu lihat channelnya baik di Instagram maupun di YouTube. On progress. Jadi dengan pernyataan gua bahwa Yukita Nyasar adalah channel keren, jadi dia terpacu dan harus bikin channel keren. Insyaallah. Ganteng kan. Jangan kelamaan gua lagi ah, gila. Kelamaan dia ntar pada belok ke dia semua. Pasang net aja lah kalau gitu. Murah meriah. Kecuali nyari tanah lagi. Orang tua bawel. Gimana kita ya? Bapak-bapak bawel, bapak. Tuh kalau anak muda mainnya sama anak muda lagi. Ya guys. Kalau orang tua di sini mainnya nih. Tuh. Kita sama anak muda. Kata si Om angkatan kelahiran 77, gila masih tuaan gua juga ya. Kelihatan dari rambut kok. Kalau rambut gua style, men. Oke, kira-kira sekian gua main sama Fajar sama Jihad. Ale, Tony, terus ketemu teman lama. Jadi kali ini Hutan UI menjadi pertemuan reuni setelah sekian lama gak main sini. Next, kita tunggu episode berikutnya. Oke, okay, baby, rock and roll.